Halo Sobat Sanwa, hari ini kita sedang ada di lokasi proyek, tepatnya di Cisauk, Tangerang. Nah, kita sedang ada kunjungan untuk bangunan fabrikasi tipe Kahos. Dan rencananya bangunan ini akan digunakan untuk office temporary untuk karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, mau tahu bangunannya seperti apa? Yuk, ikut saya. Nah, sebelum kita explore ke dalam, saya mau jelasin sedikit. Bangunan Kahos ini total 3K x 14K. Di dalamnya ada beberapa ruangan. Contoh, ruangan office, ada ruangan toilet, ada ruangan wastafel, ada beberapa ruang meeting juga. Mau lihat area dalamnya? Ayo. Ruangan tengah ini tanpa sekat partisi, nantinya akan dipakai untuk area bekerja. Lalu di area sini, rencananya akan dipakai untuk meeting area. Area sini rencana dipakai untuk toilet pria dan wanita. Atasnya udah kepasang juga plafon PVC dan lampu beberapa titik. Nah, gimana? Udah pada lihat kan bangunannya prefab seperti apa? Buat kalian yang ingin tahu seputar bangunan prefabrikasi atau ingin memesan, jangan lupa langsung ke PT Sanwa Prefab Technology.